Hai, selamat malam guys. Saya akan menunjukkan cara permainan zaman now dan zaman nol. Ya, saya akan menjelaskan zaman nol itu bagaimana cara permainannya dan zaman now cara permainannya bagaimana. Dan saya akan tunjukkan cara permainannya zaman now ya. Sekarang gunakan HP, balik begini dan tak mainnya gini. Tapi kalau kita dan para pendahulu kita cara permainannya plastik ini aja bisa bikin jadi permainan. Plastik es batu ini bisa dibuat menjadi sebuah permainan. Dan ini saya akan tunjukkan. Lihat ya, ini plastik yang saya sudah tiup tadi dan saya sudah buat. Cumanya kan saya tunjukkan lagi ya. Kalau sudah itu, nanti kita tarik dulu begini. Ya, tarik begini. Baru kita tiup. Gerak. Bro. Cara permainan zaman Bang, nol. Turun kakinya itu turun dong. Ya, gini ya. Gini, cara permainannya gini. Ya, gini aja. Nanti berubahnya jadi bola. Atau bola plastik. Ya, balon, balon begitu deh, balon. Panjang banget sih. Ya, balon biasa. Permainan zaman dulu nya gini. Ya, permainan zaman dulu tuh banyak sekali. Bukan permainan itu aja. Jangan bang, mendengarkan suara-suara yang tidak. Bang, sopan dong. Ngomong ya. Tuh yang sopan dong. Kakinya bang, turun bang. Permainan apa lagi ya? Kan saya tunjukkan. Tapi ya tidak ada kelereng. Tahu kelereng? Kalau bagian dulu bilang mutil atau bagian ke Tenggara ya, bilangnya mutil. Kalau yang di bagian Papua dan Maluku lainnya ya bilangnya kelereng, tapi tidak tahu ya di bagian Papua Barat mungkin dibilang kelereng juga, tapi tidak tahu lagi ya di bagian Jawa sana, nggak tahu saya. Tapi ya. Jadi kalau ya, abang sekarang ini di bagian mana nih? Saya berada di Papua Barat. Oh, sekarang. Papua Barat. Abang ada pekerjaan? Saya sekarang sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa ya? Jurusan saya adalah guru sekolah dasar dan sekolah saya akan menunjukkan juga. Bahwa guru sekolah dasar itu akan menunjukkan cara permainan zaman dulu dan zaman sekarang. Oh, iya. Nah, kayak tadi-tadi. Ada perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang? Ada perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya sangat banyak ya. Karena ini zaman teknologi, jadi semuanya menggunakan iPad. Oh, iPad. Ya, tahu ini kan saudara-saudara. Cumanya kan lagi baterai mati. Kalau ya, zaman dulu itu sama zaman sekarang itu kira-kira tahun-tahun berapa ya? Waktu kita... Ya, saya lahir kan 97 ya. Jadi kita tahun 2015 itu lulus SMA itu kita masih permainannya tuh main ginian. Oh, iya. SD itu kita main ginian ya. Oh, iya. Kalau dari zaman 2015 naik ke atas sudah main iPad, game online ya. COG. Oh, berarti iPad itu sudah zaman sekarang gitu. Mau udah dari zaman dulu, cuma dari zaman dulu. Ya sudah, selamat malam, sampai sini aja ya. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel saya. Oke, selamat malam. Ya.